Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Jurulatih JDT Hector Bidok Leo yakin JDT mampu saingi Urawan Reds pada hari ini. Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim Hector Bidok Leo yakin dengan kemampuan anak didiknya untuk melakar kejutan ketika berdepan Urawan Reds. Pengendali kelahiran Argentina itu dalam satu temubual pra perlawanan tadi menegaskan pertembungan dengan juara dua kali Asia ini menjadi ujian semena untuk melihat kemampuan anak didiknya. Bahkan beliau dengan barisan kejurulatihan dan juga para pemain Harimau Selatan sedar dengan kelebihan yang dimiliki lawan, namun tidak akan membuatkan JDT tidak memberikan saingan yang selayaknya. Kami tahu perlawanan ini akan menjadi sukar buat pemain, namun kami akan menunjukkan kesungguhan bagi menampilkan aksi terbaik kami. Kita juga adalah pun mengingatkan para pemain tentang pentingnya perlawanan seperti ini dan mereka perlu kekal fokus. Pemain JDT dikesan mempunyai mentaliti yang amat baik dan tahu apa yang mereka perlu lakukan esok. Para pemain menunjukkan mentaliti yang sangat luar biasa. Jurulatih juga sudah pas pun membuat analisis terhadap pemain Urawan Reds yang gemar bermain dengan hantaran pendek dan JDT perlu berjaga-jaga.